Oke, kita akan servis printer HP inkjet Dexjet GT5820. Ini printer kerusakannya tidak keluar tinta. Kita tes dulu. Hasilnya cuma ini saja, yang hitamnya pun tidak keluar, warnanya pun kurang bagus. Ini kita akan coba perbaiki ya. Oke, karena ini printer sudah lama tidak dipakai, kita harus cek cartridge-nya dulu, kondisi cartridge-nya dulu, matikan dulu. Oke, buka tutup casing depan. Kita matikan saja dulu. Oke, coknya dicabut. Ini digeser manual aja. Geser manual aja ke sini ke tengah. Oh, ini sudah ada apa ini, binatang. Ada binatang apa ini? Sebelum dibuka cartridge, kita tutup dulu tintanya. Di sini ada buka tutup tintanya biar tintanya tidak naik. Putar saja tuh. Oke, baru dibuka. Cara membukanya, tekan ini ke bawah lalu dilepas. Oke, baru ditekan cartridge-nya. Oke, satu, lagi, dua. Cara mengecek cartridge ya. Nah, di sini cartridge karena sudah lama tidak dipakai, lubang tinta penyemprotan tintanya di sini sudah membeku ya, sudah keras, agak-agak keras kotor gitu. Ya, kita harus membersihkannya dan istilahnya harus kita cleaning dan cucinya biar semprotannya normal kembali. Oke ya. Kita siapkan ini air panas, air yang agak hangat sedikit, tidak usah banyak, segini saja air panas, hangat sedikit. Terus kita ambil cartridge, kita rendamkan saja kemari. Ini dia, biar melebur kembali yang tinta-tinta yang mengeras di mulut cartridge. Oke, sesudah menunggu sekian menit, kita ambil kembali cartridge-nya, ambil kembali, kita lap dulu, kita bersihkan. Ya, ini sudah mulai bersih. Oke. Sudah mulai bersih. Jangan lupa di sini juga dilap, kadang basah.
lap semua, rongga-rongganya juga. Oke, tinggal sebelah lagi. Ini yang petik ini. Ini dilap dulu. Oke, sudah dilap dengan bersih semua. Kita tes di tisu apakah dia sudah lancar. Nah, ini dia caranya. Tempel. Hasilnya apa? Oke, sekarang kita coba langsung pasang. Konektornya sedikit lalu dipasang. Terang. Oke, lalu dikunci kembali. Kembali. Oke, lalu kita kunci ini, kunci tintanya dibuka kembali. Mari kita akan coba menghidupkan. Masukkan kertas. Dulu dia akan melakukan proses cleaning sebentar. Sudah keluar hasilnya.
langsung keluar hasilnya. Oke, kita akan coba cleaning sekali lagi tapi dengan aplikasi dari bawaan dari printer tersebut. Ini dia. Mentan. Terus clean in cartridge. Tunggu sampai proses selesai. Lu kenapa nggak stop stop? Sudah melakukan proses clean, coba kita tes print sekali lagi. Ini warna masih agak kurang, sekali lagi kita cleaning. Coba tes print warna sekali, hasilnya bagus. Nah, hasilnya kurang bagus, kurang warna, kita akan proses sedot manual lagi. Yang hitam sudah oke. Cara sedot manual, kita buka dulu tutupnya. Ini dikunci dulu. Thank you.
besoknya matikan, terus ketrik digeser ke tengah. Cabut ketrik yang warna. Oke, kita akan sedot manual dengan menggunakan alat ini ya. Dan alat ini akan sedot manual. Caranya masukkan nas saja kemari. Masukkan kemari. Oke, sudah dikunci seperti ini. Ini lalu disedot pakai jarum suntik. Masukkan saja kemari. Lakukan sedot manual. Belak perlu begini ya. Biar lurus dia. Oke, sedot manual. Oke, sudah cukup. Sedikit saja. Kita kembali. Kemungkinan tinta biru sama kuningnya kurang naik ke lemari, jadi tintanya sedikit. Oke, coba kita pasang kembali.
Oke. Sudah keluar biru, merah, kuning. Kita clean sekali lagi. Oke, kita akan coba tes langsung warnanya. Warna sudah keluar kembali. Sip. Mesin. Yo. Okay.